Meng. Tuh, Meng. Eh, Yul. Ada apa? Aku tengah ni bersih-bersihkan barang-barang rumah kita. Kau ni buat bangun ke apa? Eh, nak buat apa tengah musim-musim karuan kuarantin ni? Duk rumah tidur je. Why not kau tukar daripada kuarantin kepada Quran time? Kau ni dah macam. Eh, kau ni duduk-duduk rumah apa semua benda kau sanitize ni apa benda weh? Aduh. Aku ni tak apa, Yul. Kat luar tu kan sekarang tengah banyak penyakit. So, why not aku ambil precaution, aku bersihkan apa yang patut. Walaupun dalam rumah. Apa je lah. Eh, ni aku tengok kau dah berpakaian siap, siap kopiah, baju Melayu. Eh, jom lah. Masjid. Main Jumaat, Yul. Ush, kau ni... Kan PM dah cakap, kan kerajaan dah cakap, duduk rumah, kuarantin, social distance. Pasal semayang tu, ke atas habis semayang. So nanti bila coronavirus ni settle, kita pergilah masjid balik. Eh? Kau nak tahu tak? Aku tengok kan, bila government bagi arahan macam ni kan, satu benda je yang dia ikut. Tak pergi masjid. Oh, bila government suruh duduk rumah apa semua, aku tengok. Bersepah merayau, siap main kat taman apa benda, berjoging lah apa benda. Oh, lepas tu bila cakap tak pergi masjid, oh semua ikut tak pergi masjid. Lah, aku pun tak faham orang kita sebenarnya. Dia ingat kuarantin ni apa? Macam bercuti, kau boleh balik kampung sesuka hati. Hei, tak faham ke lah orang kita? Tak adalah, macam aku cakap kan. Kata Islam, kata Muslim, pergi je lah sembahyang kat masjid tu. Berdoa je lah, nak takut apa. Nama pun kematian di tangan Tuhan kan. Kau nak risau apa? Sekarang ni aku nak tanya orang-orang jenis macam ni kan. Mereka ni sebenarnya lebih takutkan virus ke lebih takutkan Tuhan? Ha? Kalau lebih takutkan virus tu, baik tak payah jadi Islam lah aku cakap. Yul. Agak pedas lah Yul statement kau tu. Betul kau cakap. Tawakal je lah pergi rumah Allah, ibadah lah apa. Tapi kau tahu tak? Dalam Islam pun ada ajar. Sebelum datangnya tawakal, kena ada usaha. Kita kuarantin ni, usaha kita lah. Bukannya kau pergi tawakal mabih buta. Benda tu tak jadi bro. Eh? Lagi satu aku cakap dengan kau. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dengan Muslim. Iza sami'tum bihi bi'ardin fala taqdamu alaih. Wa iza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kau mesti tahu maksud apa kan? Aku beritahu kau. Apabila kamu mendengar tentang satu wabak atau penyakit di dalam satu tempat, janganlah kamu pergi kepadanya. Dan sekiranya wabak dan sekiranya penyakit ataupun wabak tu ada di tempat kamu, jangan sesekali kamu keluar daripadanya. So apa yang kau boleh faham daripada sini? Maksudnya kat sini, dalam Islam sendiri pun, Nabi sendiri ada cakap, apabila kita dalam satu wabak, dalam satu penyakit, kau jangan buat masalah. Ya? Dalam Islam pun ada ajar tentang ilmu fiqah, tentang ilmu akhlak. Apabila kau keluar, apabila orang kita keluar, ha? Kononnya, oh ni cuti, aku nak pergi jogging dengan family lah, aku nak pergi itulah ini. Alak dalam Islam ajar jangan kita sebarkan penyakit, jangan kita dekat dengan penyakit. Sebab itu kita kena kuarantin. Dalam fiqah pula, macam kau cakap tadi, pergilah solat kat masjid. Eh? Kau takut corona ke? Kau takut Tuhan? Kau tahu tak apa yang kau cakap itu melibatkan ilmu fiqah? Solat je lah kat rumah. Sebab bila kau keluar, kau berpotensi untuk kena dengan penyakit. Kau berpotensi untuk kena virus. Bro, dalam Islam pun, Nabi kita dah ajar mana yang patut kita buat, mana yang patut kita tak buat. Eh? Dan kau senang-senang kau nak entahkan hukum, orang yang tak pergi masjid tu adalah orang yang takut corona berbanding takut Tuhan. Siapa Nabi sebenarnya? Siapa Islam yang sebenarnya kat sini? Okey lah bro. Aku rasa aku nak pergi ke tempat lain yang lagi selamat sebab apa? Aku duduk kat sini, aku rasa macam akan kena penyakit yang lagi teruk daripada coronavirus. Penyakit dukan kau ni. Penyakit salah faham orang macam kau ni. Okey bro, aku gerak dulu. Ambil tangan, letak kat dada. Tanya iman ni bro. Assalamualaikum.